Hai hai Tribuners, ketemu lagi sama aku Widi di Celeb Story. Kasus mafia tanah yang dialami Nirina Zubir hingga saat ini masih terus bergulir. Baru-baru ini Nirina Zubir memilih walk out dari salah satu acara TV saat diwawancarai soal kasus tersebut. Aktris 41 tahun ini pun meluapkan kekecewaannya di media sosial. Dirinya merasa dijebak lantaran dipertemukan dengan pengacara dari pihak tersangka dari kasus tersebut. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nirina Zubir memilih walk out dari siaran live TV soal kasus mafia tanah, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Aktris 41 tahun ini diundang untuk wawancara di stasiun TV tersebut. Sebelumnya, Nirina menjadi korban penggelapan surat tanah yang dilakukan oleh artnya, Riri Hasmita. Dirinya pun datang ke Tiffen untuk berbincang soal kasus tersebut. Namun, Nirina justru merasa dijebak oleh pihak stasiun TV lantaran dipertemukan dengan pengacara pihak tersangka. Istri Ernest Coklat ini kian geram lantaran pihak lawan menyalahkan mendiang ibunda Nirina Zubir, Cut Indria Martini. Pengacara bernama Syafrudin itu justru menyebut ibunda Nirina menjual aset-asetnya. Situasi itu sontak membuat Nirina memilih langsung keluar saat acara tersebut tengah berlangsung. Dia lantas mengungkapkan kekecewaannya pada pihak Tiffen melalui Instagram story-nya. Tapi apa yang terjadi? Tiffen menjebak Nirina live bersama seseorang yang adalah mengaku kuasa hukum dari tersangka Riri Hasmita, yang kita ketahui bukan dia pengacaranya. Kalaupun itu lawyer baru, oh come on, banyaklah pasti lawyer-lawyer yang pada saat ini bermunculan, tapi masa dikasih sih panggung sama Tiffen? I'm very disappointed dan saya dan lawyer, saya juga meminta surat permohonan maaf dari Tiffen, saya tunggu, tulis Nirina di Instagram story. Selengkapnya baca Tribun Batam ID. Ya Tribuners, kasus dari Nirina Zubir ini bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua agar nggak mudah percaya dengan orang lain nih Tribuners. Terus ikuti video Celeb Story selanjutnya di seluruh platform media sosial Tribun Batam ID. Aku Widya Yunitas undur diri, bye.